Oke, dan alhamdulillah ya, lanjutan video tadi di sini ada yang mengarahkan jalan, yang mana jalan mana sungai. Lewat deh. Yuk. Jika tidak ada yang mengarahkan, mungkin pengemudi jalan Palangkaraya ini nggak bisa membedakan yang mana jalan, yang mana sungai, karena airnya hitam. Sorry guys ya, nggak terlalu jernih karena kita pakai kamera handphone Xiaomi Note 3 Pro. Mudah-mudahan pemerintah punya solusi buat mengatasi jalan-jalan yang seperti ini. Masih banyak di wilayah Kalimantan Tengah, terutama. Untuk wilayah lain bisa share infonya. Sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.